Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda di channel ini. Semoga semua selalu sehat dan baik. Hari ini 21 Oktober 2020. Kembali kita akan melakukan review mobil-mobil bekas yang ada di showroom mobil bekas termurah Prabu Motor Babatan Ponorogo. Banyak sekali yang disiapkan kali ini dan inilah review lengkap untuk hari ini. Prabu Motor 21 Oktober 2020. Ada lagi Avanza Silver, platnya lokal AE, tipe G. Mobilnya istimewa, mesin bersih, halus. Tuh harganya ini 78 juta. Warnanya silver, AE Magetan sini. Cuma ban belakang udah agak gundul, sekitar 60%. Mobilnya bagus. Ini ada Luxio X, tipe X, warna hitam 2009-an, platnya lokal AE, transmisi manual. Cuma dalemannya masih kotor, nanti terima beras sampai keluar dari sini. Udah bersih, udah kinclong, udah dipoles. Nah, peleknya juga keren, ban masih tebal. Udah ada audio sama amplinya juga ada di depan. Tipe X 2009, untuk harganya ini 85 juta saja. Mobilnya bagus. Semoga yang mau buat paket travel udah bonus sama audio. Ini berikutnya Honda Stream warna silver, platnya Malang, lokal. Tahunnya 2002. Transmisi matic. Ini sudah airbag. Ini ada Suzuki Swift. Transmisi matic 2005, plat DA. Ini 57 juta saja, harganya diobral. Joknya sampai dikit. Benangnya patah nih, putus. Transmisi matic. Suspensi masih lumayan enak. Ini pakai keting pelindung panas. Ban juga masih lumayan oke. Itu sekitar 70%. Ini kusam nanti dipoles. Udah bersih itu. Monggo diobral, 57 juta saja. 2005. Ini Honda Stream warna silver N Malang, kalau nggak salah. Lokal Jawa Timur. Apa? Oh iya ya. Transmisi matic. Dalaman seperti ini. Sudah pakai backlit. Mobilnya bagus. Masih mulus. Tinggal cuci, sudah siap ini. Ban-ban juga masih oke, sekitar 90%-an semua. Ini transmisi matic ya, untuk harganya ini 60 berapa kemarin? Sekitar 60 jutaan. Kalau nggak salah 62 juta. Ada lagi nih Toyota Avanza tahunnya 2006-an. Platnya lokal juga AS ini. Warna silver juga, transmisi manual. Ini dalemannya masih standar. Ini belum VVT-i, tapi tipenya GAC sudah double. Untuk harganya ini 68 juta saja. Avanza G. Berikutnya ada Nissan Max. Warnanya abu-abu. Seolah mobilnya istimewa. Transmisi manual. Ini cover juga masih asli, aslinya dari Nissan.
Ini transmisi manual ya, tahunnya 2012, warna abu-abu. Untuk harganya ini 73 juta. Ini mobilnya bagus. Cuma lampunya ini cuma pakai keteng aja itu. Mobil juga utuh, nggak bekas nabrak. Setnya masih mulus, tahunnya 2012. Ada lagi nih Daihatsu Xenia, tahunnya 2009, warna merah. Merah apa ini? Merah marun. Mobilnya sangat mulus. Cuma ini aja lecetnya dikit. Tuh, dikit. Warna merah, mobilnya bagus, mulus. Untuk dalamnya cover juga oke. Warna merah kolaborasi dengan warna hitam. Ini covernya kelihatan masih baru. AC juga dingin. Untuk harganya ini 74 juta. Mobilnya mulus. Cuma bannya udah agak gundul juga yang depan. Kalau belakang insya Allah masih lumayan lah. Masih 60%-an. Warnanya merah. Ini Avanza 2012. Udah model baru. Cuma ini belum airbag. Transmisi manual. Ini cuma 94 juta saja. Mobilnya masih bagus. Lampu kusam nggak usah khawatir, nanti kita poles, terima beres. Ban juga tebel-tebel. Dalam juga bersih. Masih orisinil. Cuma sandaran kepala sudah ada cover ini. Ini kayak kemarin udah bekas coveran. Cuma sampai ke kita covernya udah nggak ada. Ini AC sudah double. Cuma itu nanti kita lengkapi. Kalau sampai jadi nanti kita lengkapi. Warnanya hitam. Platnya B. Pajaknya bulan 6. Monggo. Murah meriah saja. 94 juta. 2012. Avanza G, bukan E. Atau bukan upgradean dari E ke G. Asli Avanza G.